Iya, bus Persib datang. Mana? Mundur-mundur, bus tanah PDKD-nya. Jangan itu, kan itu. Oh, dengan Panandang pilotnya sekarang. Panandang pilotnya, kopilotnya ada Pak Wawa. Ada Pak Wawa. Ya, dua pilot senior, Pak Wawan, ada Kang Erwin tuh di belakang, di tengah juga ada Kang. Ya ini mah tim pilot. Yang tengah saya tak ada. Yang tengah ya, ya. Belakang. Ya. Gak tahu, tapi ini mah senior semua, pilotnya. Kok pilotnya Kang Adi nggak ada? Ya Kang Adi lebih lah. Eko Martiran. Oh. Danat. Berarti kopilot lengkap ya? Oh iya ada. Kang Adi ada tuh. Nah, Kang Adi ada, Kang Erwin ada, tentunya Pak Wawan ada. Mana Pak Nandang ya? Mana Pak Nandang? Jadi ini lengkap ya. Tentunya Pak Wawan Jaggernya kalau pilot Persib. Oke. Okay. Dan ini boboto semua. Ya, Sampurasun, Boboto Salam Dunia, Good Morning Universe, satu hati dukung Persib, ya, Persib Day, Persib lawan PS Barito Putra, dan sekarang saya pagi udah ada di Geraha Persib, liputan, ya betul, namun yang paling utama adalah mengambil tiket, karena memang komplimen, korporat, tamu undangan, itu semua ngambilnya di Geraha. Sama mengantri juga, dan saya baru datang, dan ini kondisinya sekarang ya, jam masih jam 8 lewat 45. Oke, tonton sampai yang selesai, kondisi paling pagi ini ya. Memang ini suasana jam 8 udah rame ya, yang mengambil tiket atau ada yang verifikasi walk-in. Kita lihat nanti yang verifikasi walk-in di atas ya. Jenderal Rukandi, selamat pagi. Coba prediksinya lawan PS Barito Putra. Mudah-mudahan enak. Ada pemain anyar dimasukin Reginda. Nah, mudah-mudahan mainannya jadi striker. Kan kemarin ada masalah timbul menimbul, jadi ada yang enggak main di Persib. Kan mudah-mudahan eta pemain baru harus memasukkan 2-0 ya. Oke. Okay. Karena ini keadaannya kecewa sekali. Pemain si Jiro gak main. Banyak yang lagi bagus sih. Masuk mana duet ya, gak sih Pak. Mudah-mudahan menang 2-0. Amin. Untuk Persib Bandung. Amin. Ya, bukan apa-apa. Karena malu sama Boboto. Kalah-kalah, Persib bahkan hancur sekali. Ya, mudah-mudahan berdoa harus Persib menang ya. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Jenderal Bukandi, terima kasih banyak. Persib. Nah, ini yang verifikasi online. Situasinya, nah ini. Ini yang verifikasi online ya? Yang walk-in ya? Verifikasi walk-in. Memang masih ada yang belum diverifikasi? Oh. Jadi paling telat sampai jam berapa hari ini? Sampai jam 12. Oke, berarti yang belum verifikasi sampai jam 1. Oke, berarti langsung datang ke Sulanjana, naik ada petugasnya. Paling telat jam 1 ya verifikasi, dan tiket masih dijual berarti ya? Masih. Oke, hatur nuhun Kang. Ya, ternyata yang verifikasi online masih banyak juga ya, yang walk in ya. Verifikasi walk in masih banyak. Banyak. Tuh. Ya, semoga
jumlah penontonnya melebihi lawan Dewa ya. Kalau lawan Dewa 8.000, sekarang 16.000 lah kali 2 ya. Karena ini Minggu. Lawan Dewa aja kan hari biasa bisa 8.000. Amin kan Bobo tuh? Yang lapar juga banyak. Lapar juga banyak. Ya, kalau saya pribadi insya Allah lah, kalau tidak ada halangan, nggak akan absen kandang musim ini. Karena tandang nggak bisa, dan saya juga belum pernah tandang musim ini. Ikuti peraturan aja lah. Kalau hukumannya denda mah 25 juta mah ya. Tapi kalau hukumannya pengurangan nilai kan, aduh, udah mah sekarang di posisi 16 gitu. Jadi kita by the book aja sekarang mah ya. Cek PSSI kieu, ya udah, kemarin ujuk-ujuk 3 pemain, ya sudah. Tapi percaya diri aja, mau digoyang gimana pun, Persib kan berdiri dari 1933 ya. Ujian pasti udah banyak. Jadi menghadapi hal kayak gini mah nanaonan. Di depan akan ada lagi yang lebih berat. Nah gitu aja mikirnya. Kalau yang sekarang gak bisa dilewati, gak bisa menang dengan kondisi gini, di depan ada yang lebih berat, berarti hese atuh mengatasinya. Gitu aja kalau pikirnya. Yang belum beli tiket, mangga beli tiket. Yang belum diverifikasi, langsung kesini aja. Verifikasi walk-in ya, bukan online. Kalau online itu lewat WA. Ada di website-nya Persib, cara-caranya gimana. Gampang kok. Ada Coach Gilang bersama istri. Coach Persib U21. Kapan uji coba lagi, Coach? Minggu depan. Oh, Persikap. Oke. Okay. Keren. Di SJH. Rencana pengennya di sana. Di SJH. Hari dan waktunya? Kalau tidak Jumat, Sabtu. Oh, weekend. Sabtu pagi. Jumat siang. Sore. Oke. Siap, Coach. Hatur nuhun. Salam buat Pak Budi. Kang, prediksi Tumaros, prediksi Persib lawan PS Barito Putra. Ya minimal tipis menang lah. Minimal tipis menang lah. Ya, oke. Okay. Kenapa pakailah datu harapan bobotoh teh asa kurang sekarang. Keluarkan aja. Ya. Apa asa kumaha? Ya intinya dari saya pribadi selaku orang Jawa Barat ya, meskipun bukan orang Bandung, orang Garut lah gitu ya. Beda dengan dulu, istilah make getihnya itu bukan tidak menghargai pemain profesional ya, pemain-pemain luar. Jadi beda dengan pemain-pemain lokal, nu main tuh jeung getihna teh gitu. Dengan ciri raut wajah mun eleh teh kumaha gitu, penjiwaan teh kan. Berarti akan ngalamin zaman perserikatan ya. Insyaallah. Iya. Yeah. Cuma sekarang domisili di Bandung dari distrik Pegunungan Tapanuli. Oke. Ya, gitu kan. Siap. Dari mana Kang? Saya dari YouTube Igalauda. Siap. Oke. Okay. Atuh nuhun, Kang. Ya, menurut Boboto, isi di kolom komentar prediksi lawan Barito nih, PS Barito Putra. Yang kalau enggak salah peringkat ketiga ya Barito ya. Persib 16. Tapi kalau di Indonesia, peringkat bukan jadi ukuran. Dan memang sih ini ya, ini banget ya. Apa? Bola itu bundar. Kalau kotak, batu bata. Nah ini suasananya ya. Suasana yang verifikasi walk-in, bukan online, maaf ya saya koreksi. Kalau online itu bisa lewat WA, tapi ini walk-in. Verifikasi walk-in masih ada juga. Jadi semoga bertambah lagi penontonnya ya, karena ini hari Minggu dan main sore lagi. Wow, Bobotoh yang sudah mengantri di barikade juga udah ada ya. Dari jam segini, ya inilah. Tapi ya jangan penuh di Sulanjana aja, GBLA juga penuhin. Jadi jangan penuhnya di sini, di barikade jangan. Jangan penuh di Sulanjana, penuhnya mah di stadion. Yuk, di stadion.
Ya, ini bobotoh yang menunggu para penggawa Persib datang, dan ini masih pagi banget. Nah itu bobotoh situasi terkini di Geraha Persib. Jangan lupa yang berangkat pakai kendaraan roda 2, pastikan kelengkapan kendaraan bermotornya, pastikan pakai helm SNI, boncengan tidak boleh lebih dari satu orang, dan tidak ugal-ugalan di jalan, oke? Pastikan ke stadion tertib, tidak mengganggu pengguna kendaraan yang lainnya. Atur nuhun yang udah nonton, saya Giga Lauda, Persib juara, Boboto juara. Salam wasna, satu hati dari Persib. Yeah.